Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Aksil. Dan di video kali ini gue bakal coba bermain Julian Jungler, guys. Lumayan banyak yang minta, "Bang, Julian Jungler dong coba." Oke, gue coba. Pas banget momennya ada final MCL. Jadi langsung aja kita gasken duo bersama Ayang ya, guys. Julian Jungler ini terlalu overpower ya. Jadi kita pede aja duo, kita coba gasken. Semoga aja dapet tim yang anu ya, guys ya. Anjay. Oke, ini dia teman kita, ada GZ Riz, Zetsuwon, dan Edward, guys. Kita langsung battle aja, kita cari musuhnya nih. Nice, dapet, dan musuhnya adalah Lexus All Star. PP-nya anime ini, biasanya jago-jago ya, guys ya. Yang PP anime-anime ini biasanya hebat, guys. Semoga aja tim kita lebih hebat, guys. Semoga ya, semoga. Ayo masuk. Nice, squad Ayo. Kok gua namanya Ayo ya? Ayo versus Lexus All Star. Kelas. Oh ya, final MCL ini guys ya, ini setiap satu season dia dapatnya piala MCL yang emas, guys. Satu season ya atau berapa ya? Sebulan. Se-season kayaknya, guys. Setiap satu season sekali ya dapat piala yang emas. Kayaknya ya. Saya akan menjadi roamer. Waduh, salah. Saya akan menjadi jungler, guys. Di sini gua bakal coba bermain Julianto jungler, guys. Itu S5 nyalain speaker ya. Speaker apa mic? Speaker itu gambar speaker, guys. Tapi dengan anunya, gue di sini juga menyalakan speaker. Berharap mendengarkan suara S5, guys. Jelas-jelas itu gambar speaker, guys. Ya, tapi di sini gue malah ikut-ikutan nyalain speaker. Dia luar Naila ya, guys. Ya, kita dapet timnya S3 dan S4-nya squad Gaza, guys. Satu squad ya. Ini real, apanya yang real, guys? Gue nggak tahu nih, guys. Apakah mereka trio, terus dapet kita yang duo, atau mereka S3, S4 ini duo dan S5-nya solo. Gua kurang tahu, guys. Kalau gua cium sih, guys, ya dari bau-baunya sih ini S3, S4 duo ya, S5-nya solo, guys. Kita langsung up aja Melissa karena Melissa ini termasuk hero overpower di season sekarang, di patch sekarang ya, guys ya. Melissa lagi laku banget, enggak tahu kenapa, guys. Mungkin bonekanya dianuin ya. Intinya Melissa bagus banget, guys, sekarang. Waduh, musuhnya ada Joy, cok. Musuhnya ada Joy dan Valentina. Sepertinya musuhnya jago nih, guys. Bahaya ini, guys. Oke, tapi tenang aja, guys ya. Ibu Lilia kita sudah mengepick Lilianya, guys. Dan kita langsung aja pick Julian. Kita ganti spell Retribution karena kita akan mencoba Julian jungler ya, guys ya. Anjir, real apanya tuh? Anajir real, bukan anjir ya, guys ya. Keren Edward ini. Oke, musuhnya Hayabusa, sepertinya musuhnya jago. Aku adalah kekuatan. Nah, musuhnya Ben Kaja, ini udah pasti musuhnya hebat ya, bisa main, guys. Jadi kita arahkan buat Ben 11 ya. Karena MMM mereka belum dipick, jadi kita arahkan buat Ben 11. Semoga nurut. Oke, nice banget. Mereka dia S5 nurut, guys. Ben 11 ya. Semoga bisa diajak kerjasama. Soalnya tim MCL ini, guys ya, kalau random timnya nggak bisa ganti, guys. Kalau udah ini terus, guys. Jadi kalau awalnya udah buruk ya, guys ya, anu banget. Lah kok sama nicknya kayak yang di TikTok? Wah, siapa nih yang di TikTok, guys? Jangan-jangan kita mabar sama, wah itu Cloud D TikTok ya, guys ya. Waduh, mantap sekali, guys. Kita MCL bersama Cloud D TikTok. Oke, sempat sudah shadow lapu-lapu dan Edward S5 sudah shadow Kadita. Apakah mereka akan mengepick hero ini, guys? 1, 2, 3 diganti ya, guys. Ya, diganti Dirot. Oke lah, nggak apa-apa ya. Dirot juga bagus buat lawan Glue, guys. BTW ini draft pick musuh sangat bagus sekali ya. Kalau dikasih red 1-10 ini 9, guys, nilainya, guys. Ada Joy, ada Valentin, ada Hayabusa, ada Glue dan Claude. Ini bagus banget draft pick dari musuh ya. Oh ya, guys, emblem buat Julian ini biasanya ada 2 ya, guys. Ya kalau nggak diskon ya bakar ini, guys. Cuman kalau gua lebih suka pakai bakar. Kalau gue lebih suka pakai bakar karena kalau combo itu biasanya sekarat dan gak mati kalau pakai diskon, guys. Jadi kalau pakai bakar ini bisa meninggoy musuhnya. Kalau gue gitu ya, guys. Ya lebih suka pakai bakar. Dan musuhnya sepertinya nicknya boleh ya. Lumayan hebat, guys. Ada Mels the Lawless, Gaye King's Wuzing, ada Niels Ki, ada Yoruzuya, ada I'm World Crown. Ya guys ya, itu namanya susah banget dibaca. Oke. Dan glunya no expert, tandanya glunya Jokian. Enggak tahu. Entah bisa jadi dia Jokian atau dia memang enggak expert pakai glue. Ada 2 ya, guys ya, tapi gue punya firasat dari bau-baunya. Gue rasa sih ini Jokian, guys.
karena benderanya Indo. Enggak, ngarang aja ya guys ya. Oh ya, buat kalian yang aduh udah mulai cuy, ya udah langsung aja kita gaskan. Oh ya ini. Ah, kita pukul dulu gambar Ibu Lilia ya guys ya. Terus kita ke satunya lagi nih adalah ritual guys. Pukul. Nah, kapan lagi bisa mukul Ibu Lilia guys? Hehe. Wah, di recall-recall Kak Dita. Weh, Ibu Lilia ikut-ikut tapi enggak ada tas-tasnya. Gimana Ibu Lilia? Kita farming langsung aja, kita ambil buff biru ya guys ya. Kita ambil skill 1. Oh ya, gue sempat lihat di TikTok ada yang ambil skill 2 katanya lebih cepat. Nanti kita coba di match yang kedua ya guys ya. Kita ambil skill 2 dulu. Apakah lebih cepat atau lebih lambat? Tapi sementara kita ambil skill 1 dulu guys. Sabar. Aduh, dirusuh dulu. Apakah kita retry guys? Retry aja guys. Karena bahaya guys. Nanti disampah ya. Waduh, flicker dia. Cuek aja. Kita ke Klomang. Bukan Klomang. Apa ini namanya guys? Apa ini yang jalan-jalan ini? Mimi Peri ya guys ya. Kita ambil ini. Mana nih jungler musuh siapa cok? Kok nggak ada kesini dia? Oh, dia start merah ke biru berarti guys. Bagus lah ya, jadi nggak ada kontes sama sekali. Gue juga nggak ada retry guys. Kita ambil farming ini, farmingnya 2 kayak gini ya guys ya. Biar apa? Biar kayak Kairi anjay. Biar bareng gini. Nah gitu ya. Kita combo gajahnya jangan dipakai. Sabar, tunggu gajahnya habis. Nah 3, 2, 1. Don nggak bang? Bunuh buff don anjay. Oke, keren sekali Ibu Lilia dapat kill di bawah. Sabar, kita farming lagi aja guys, santuy. Oh ya guys, kalau Julian mid kan biasanya 3-2-1 down ya. Tapi kalau Julian jungler guys, gua rasa lebih bagus pakai combo gajah guys. Kita coba ya combo gajah 2-1-3 down. Anjay, sakit guys. Combo gajahnya di Julian ini sakit guys. Kita sabar lagi ya, sabar. 3-1-2 elang down, double mengecil. Jadi buat kalian yang sibuk gak sempet push rank mau joki, bisa klik link ada di deskripsi ya guys ya. Kelas. Sayang kamu gak live dong. Live ya guys ya, live YouTube nanti malam guys. Buat kalian yang pengen lihat gameplay gue secara langsung, tengok aja guys. Malam hari pasti live ya guys ya. Gak pasti sih, sering live. Kita farming lagi pakai combo 3-2-1 guys. Kalau farming ya guys ya. Sabar. Oke, nice. Kita sudah dapat buff ungu. Lalu kita ke bunuh. Kita bunuh ini, guys. Sabar. Oke, ada Haya. Kita 3-2-1 down ya. Kalau HBD gini 3-2-1 down. 3-2-1 down enggak, Bang? Nah, kan killing menyepri, guys. Itu adalah salah satu keuntungan dari build apa namanya? Emblem membakar ya. Kalau pakai emblem diskon tadi enggak meninggoy dia, guys. Enaknya pakai emblem bakar tuh gitu ya. Sekarat terus tiba-tiba meninggoy. Kita turtle. Waduh, gak ada retry cok. Tidak. Oke, nice banget ya. Basic attack-nya gak Indomaret guys. Ini aman guys. Kita bisa serepet. Nice. Combo elang ini emang mantap sih kak. Nah, kalau habis recall guys, kita langsung aja ke buff kita ya guys ya. Karena Julian jungler ini butuh farming guys. Kita ke buff. Waduh, gak ada, hilang. Mana nih? 2-1 retry. Nice. Bisa-bisanya guys. Dia mau adu retri bersama timnas ya guys. Timnas. Jungler ini ya, jungler magang coy. Berani-beraninya dia guys. Bang, comboin monster hutan. Oke, 3-2-1 done. Anjay. 3-2-1 buat farming juga enak sekali guys. Mantap jiwa ini. Oke, ada Haya. Nah, kita pakai 3-1 ya. Karena dia sudah sekarat. Nice banget. 2 serepet. Kita bunuh dulu. Walah, tersampai ya guys. Tersampah guys, bukan tersampah sih, emang udah sekarang dari tadi guys glunya. Sabar lagi. 2, walah dia kabur. Wait, ada Joy, santai aja. 3-nya jangan dipakai gajahnya guys, karena udah pasti kalau abis recall guys, ingat ya guys ya. Kalau abis recall kemana bang Julian jungler? Ke buff ya. 2-nya udah dipakai jadi 3. Terus kita 1 ke buff yang besar. Nah, enak banget ya guys ya. Cepat sekali Julian jungler ngebuffnya, lumayan cepat ini, termasuk cepat guys. Oke, Kak Dita sudah standby di buffnya Hayabusa. Jadi kita samperin, kita tolongin guys. Kasian dia soal GG lama dikasihani, malah udah dapet solo kill guys. Keren banget ya publiknya ya guys ya. Keren banget, kita dapet tim yang jago guys. Yaudah lah ya, sebagai apresiasi untuk tim yang jago, kita mengeliminasi turtle guys. Biar tim kita juga dapet gold dan XP ya guys ya. Kita bunuh turtle ini, kura-kura. Sabar. Ada orang di sana, cuek aja guys. Kita fokus ke
Turtle karena nggak ada retri. Oke, next sudah dapat. Dan kita menuju ke arah mana ya? Ke arah mana ya? Glu-glu nggak bisa, guys. Oh, gue tahu, guys. Valen, guys. Valen. 213 gajah cinta meronta-ronta dan nggak bang. Waduh, nggak. Waduh. Kok dia diem, guys? Lah, ultinya delay, guys. Anjay, ping dia di 2000 kayaknya, guys. Dia ultinya delay sempet diam, cok. Nice banget, Ibu Lilia. Bisa mengekill seorang glu. Mantap sekali. Kita ambil ini, guys. Miperi. Wih, ada Haya. Ini orang-orang pada kenapa, guys? Ada yang ulti angin, ada yang diem-diem di situ tapi nggak ngapa-ngapain dia, guys. Astaga, ya adalah kita ambil ini, guys. Kita farming lagi ya, guys, ya. Biar kaya, biar jadi sultan, terus kita punya cewek banyak. Enggak lah, guys. Aduh, kabur dia, guys, satunya. Oke, Nes, udah farming buff merah. Kita ke buff biru ya. Pakai combo ini, coba combo elang. Tuh kan. Lumayan, guys. Lumayan sakit. Jadi bebas ya, sesuka hati kalian, guys. Kalau kalian mau lihat elang ya kalian pakai combo elang. Kalau mau lihat serigala pakai combo serigala, sesuka kalian, guys. Ini nih Hayabusa, cuek aja. Kita coba hancurin turretnya dulu. Oh, nggak bisa ya. Kita komboin satu, alah nggak balik bayangannya dia, guys. Ya udah ya, kita ke arah buffnya. Karena dia udah bayangan, jadi kita bisa bunuh pakai combo gajah. Don nggak bang, don. Nah itu namanya teknik apa ya? Apa ya, intinya tadi Hayabusa udah mengeluarkan skill 2, jadi bisa disamperin, dikasih gajah dan meninggoy dia, guys. Itu namanya teknik apa? Namain sendiri lah, guys. namain sendiri. Kita pura-pura push turret padahal kita mau bunuh ini, guys. Nah, kau terkena ya. Kita basic attack terus, kan sakit banget, guys. Julian jungler bisa dibilang sakit jiwa ya, guys, ya. Sakit parah. Kita kok mau elang ke arah tembok biar apa bang? Biar kita nggak dinaikin dulu, guys. Waduh, kok bisa naik dia, guys? Anjay, dia bisa lompat juga, guys. Stacknya udah terisi penuh ya. Tapi tenang aja, kalau kalian posisi sekarat kayak gini, kita combo pakai elang cari darah. Nah, dia kan udah nggak ada ulti ya, guys, ya. Nggak ada ulti, jadi kita coba gaskan lagi. 3, 2, 1. Dun nggak bang. Waduh, sabar, guys. Kok keras banget dia, guys? Wala ada valenya, coy. Aduh, 3, 1, 2. Oke, killing menyepri. Double kill ya, guys. Jadi buat kalian yang sibuk, guys, ya, nggak sempet push rank mau joki, bisa klik link yang ada di deskripsi, guys. Dan buat kalian yang lupa like ya, guys, ya, lupa like, gue tahu, guys. 20 juta orang yang nonton video ini, anjay, 20 juta orang. Pasti pada lupa like kan, like dulu ya, guys, ya, karena like itu like. Kita farming dulu. Nah, sudah farming. Kita farming lagi, guys. Ke buff biru ya, guys. Gila, sakit banget. Retrinya aja udah mau habis, guys. Sakit, guys, Julian, guys. Jadi lumayan bagus ya ini. Oke, Joy. Cara membunuh Joy adalah 3, 1, 2. Waduh, terlalu... Wih, GG, coy, Joy-nya. Sakit juga, guys. Joy-nya, guys. Anjay. Kok bisa tiba-tiba ada orang di situ? Oh my God. Settingan gua lupa, guys. HP terdekat, coy. Ini settingan gue nggak bener ya, guys, ya. Ini gue belum menyadari nih, di match ini settingannya salah ya, guys, ya. Harusnya ini settingan Gusen, guys. HP terdekat, guys. Harusnya HP terendah dan ada minionnya, guys. Yang ada minion sama turretnya, guys. Kita bunuh ini dulu. Sudah pakai gombo gajah dan ini kok nggak ulti dia? Oke, killing menyepri dari Kadita. Kok nggak ulti ya, ya busanya, guys? Kenapa, guys? Apa udah ulti minion tadi ya? Atau ulti buff, guys? Atau jangan-jangan Hayabusanya habis ulti teman sendiri, guys? Nggak mau ulti loh dia. 3. Oh, nggak bisa 3 ini. Combo gajah, pukul sekali lagi. Don anjal, one step football ya, guys, ya. Jadi buat kalian, nggak, udah. Promosi joki terus. Kita push turret, guys. Push turret biar cepet end ini game. BTW ini gue record 3 game ya, guys, ya. Jadi ditonton sampai habis. Biar apa bang? Biar anu, guys. Biar kalian para user-user Julian nih semakin overpower, guys, ya. Kita ambil buff merah dulu. Pakai combo serigala seperti biasa. Gak usah pakai retri, guys. Karena gak usah pakai retri, karena retrinya mau buat dipakai kepalanya musuh, guys. Oke, nah kan serigalanya udah mulai sakit, guys. GG. Bocor, guys, seorang glu, guys. Sabar, ini hero nggak jelas, glu, Joy. Pukul kali, waduh, nggak kena, guys. Ya udahlah, kita load aja. Melisanya sangat ingin menang sekali, guys. Dia udah ngelot duluan, tapi ada Hayabusa di sana.
Jadi kita bantuin guys, karena kalau dia sendirian itu nggak bakal bisa bunuh Haya ya. Udah kita load aja guys. Mega mengekill dari Kadita. Wah, teman-teman kita jago sekali guys ya. Sepertinya gua dapat tim yang hebat. Gua seneng sekali. Terima kasih Bapak Buntun ya. Bentar. Oke, aman. Sudah ke-record guys ya. Gua kira belum ter-record guys. Kan sayang ya guys ya. Kita udah ambil buff ini, taunya enggak ke-record. Kita retry. Oke. Ini ada Lord di menit 10, hampir 11 harusnya end ya. Kita coba end di Lord yang wait. Gajah. Apakah bocor guys? Apakah bocor? Wih, kok ada joy-nya? Kok malah yang meninggoy joy guys? Combo gajah, nggak bisa lompat guys. Karena dia sedang ulti ya glunya. Semoga aja end ya. Biar lebih cepat guys. Lebih cepat lebih baik guys. Sabar. Combo elang. Hayabusanya mana? Waduh, dibawa dia guys. Yaudah. Kita ke arah yang ada musuh. Nah ini, Claude. Oke, dia pakai pembalasan tapi sia-sia guys. Karena kita anti pembalasan ya. Julian Jungler ini apa ya? 3-1-2. Nggak tahu guys. Walah, mati nggak gua? Push to red. Nice, kita nggak jadi meninggoy dan sudah end di game yang pertama ya guys ya. Squad MCL Ayo namanya. Kok namanya Ayo ya? Apakah kita MVP? Duar MVP guys. Keren sekali ya. Kelas gak guys? Kelas dong. Kita lanjut ya ke game selanjutnya. Kita lawan siapa nih? Waduh, nge-frame HP gue aja. Nge-frame guys. Kita lawan siapa nih? 1, 2, 3. Nge-frame. Battle. Oh, harus dipencet dulu guys. Battle. Kok gue udah pencet battle dari tadi tapi ada delay beberapa detik ya guys ya. Itu di kalian juga atau HP gue yang kentang guys? Kok delay sekali ya tadi ya, beberapa detik. Oke, kita melawan siapa nih? Bocil kematian guys. Di luar Nayla coy, kita lawan bocil kematian ya. Oh ya, karena ini video full MCL, ada 3 match. Jadi mending langsung gue ke arah gamenya langsung ya, nggak usah ke draft pick ya. Nanti kita bahas di loading screen aja musuhnya seperti apa. Langsung aja kita ke loading screennya guys. Let's go. Oke, ini dia loading screennya dan musuhnya ada Moskov, Glue, Martis, Valen, dan Estes guys ya. Kalau dari namanya ada Wengsi Gaskui, Den Zizit, Fanny, T-Spy, pakai Purify, dan udah mulai gamenya. Ya udah, kita gaskan saja aja sekali. Seperti biasa kita emote ke fotonya Ibu Lili ya guys ya. Wah, kita di emotein. Hey you, I love you coy. Udah auto anu guys. Kita ini kalau udah dikasih emote hey you, I love you, udah terlalu aneh ya. Kita coba skill 2 ya. Ini settingannya gue rubah. Nah, skill 2 guys. Damage-nya biasa aja sih. Enggak tahu ya. Waduh. Enggak tahu guys. Menurut kalian gimana guys? Skill 2 ini sama skill 1 yang di match awal lebih cepat yang mana guys menurut kalian guys? Detiknya aduh, enggak lihat detik match 1 berapa ya. Kita ambil buff merah musuh karena Martisnya sedang di Mimi Peri guys. Kita coba rusuh ya. Retrinya mungkin langsung dipakai aja nggak apa-apa guys. Karena Martisnya masih sibuk banget di bawah itu guys. Aduh, lama sekali nih Julianto kalau belum level 3, lumayan lama guys. Lumayan lama. Nah, sudah level 3. Kita abisin semua junglernya guys. Nah, waduh, nggak bisa guys. Nggak bisa. Datang semua ya. Kita coba sampah. Walah, nggak dapat guys. Ya udahlah, ente guys ya. Kita Valen pakai gajah duar. Waduh. Purify dia guys. Purify coy si anunya guys, Valennya ya. Mungkin buat Kadita ya, Boleh. Bagus. Kita komboin ini. Skill 1 retry langsung aja ya karena nggak ada apa-apa di sini guys. Kita pede aja pakai retry. Martisnya lagi di atas tuh lihat. Kita 3-2-1 ke arah buff dan down, lalu kita ke Godland guys ya. Kita kalau kalian perhatiin tadi di match 1 gua rotasinya juga sama kayak gini guys. Dari atas ke bawah ke Godland ya. Kebetulan banget Godland-nya di bawah ya. Jadi kita bisa ke arah Godland-nya. Tapi apakah dia ke sini? Semoga ke sini ya. Aduh, lama banget guys. Enggak ke sini. Ya udahlah, kita ambil junglan musuh. Ada Martis di situ. Kita coba contest retribution ya, guys. Ya, contest retribution. Siapakah yang dapat? Udah jelas gua, guys. Nah, kan. Anjay. Yang dapat Kaditi, guys. Martisnya enggak dapat, gua enggak dapat. Anjay, di luar Nayla ya, guys. 2, waduh. 2-1-3 gajah meronta-ronta dan kita
aman ya guys. Aduh, wala, teruncal-uncal. Waduh, meninggoy guys. Kali ini kita meninggoy ya, nggak recall guys. Meninggoy, jujur aja guys. Oke, sudah hidup lagi dan kita langsung menuju ke arah buff kita guys ya, karena Julian jungler ya, jungler butuh farmingan guys, apalagi di menit 5 ke bawah kita sangat butuh farming. Ah, lumayan cepat ya, kita retreatnya gue pakai, jadi artinya gue nggak siap untuk kontes turtle karena musuhnya juga nggak akan turtle guys. Dari bau-baunya Martisnya mageran, mager buat turtle ya, jadi gue pede retreat. Nice banget dapet anu Mimperi dan kita langsung saja ke merah kita guys. Kayaknya sih Martisnya nggak ke turtle ya, jadi nggak apa-apa, kita ke bawah dulu aja guys. Tapi Martisnya nggak ada di map, nggak tahu kemana dia guys. Kita farming ya pakai combo elang, coba. Wah, nggak sakit guys, berarti udah bener ya combo yang paling sakit buat ngebuff ini 321 ya. Tapi tergantung ya, kalau udah late game sih bebas guys, tinggal kalian menikmati visualnya aja ya. Kalau mau lihat elang, kalian pakai elang. Lagi pada war di atas, Martis juga di atas, jadi kita ambil buffnya si Martis ini guys, biar kita kaya terus langsung safek ya. Ini gue kalau udah dapet 3 buff kayak gini guys, gue bisa langsung safek. Oh ya guys, buat kalian jungler jangan clear minion mid ya, jangan guys, karena itu XP-nya bakal dapet dikit dan midnya kasihan guys, nanti bingung mau kemana dia guys ya. Kita combo gajah, kita bakal maniak di sini karena kita udah dapet 3 buff. Jadi nggak mungkin sia-sia guys. Gila aja guys. 3. Ya ampun guys, udah killing spree dari seorang Melissa, Arlotnya udah kill 5. Gua baru kill 1 guys. Astaga, Julian macam apa ini? Santai. Tenang ya. Kita mode anu guys. Mode serius is on. GG. Mode serius is on. Nggak ada guys. Memang kayak gini mainnya ya. Sabar. Nah ini Martis, aduh. Oh ya Martis ini jadi top jungler ya guys ya, masuk top jungler juga. Wait, walah cow, dicapit terus dari tadi. Sabar, majuan dikit dia mati guys. 2-3-1 dan gak bang don aja. 2-3-1 udah combo paling mantap ya. Ini btw glunya agak ngeselin ya guys ya. Di match tadi gue juga lawan glu, sekarang lawan glu lagi guys. Glu di MCL ini udah kayak hero yang gak anu, yang gak OP. Padahal ini di ranked OP sekali guys. Masih bagus ya glu ini guys. Walah coy, Double kill dari seorang Martis guys. 3-2-1 done. Anjay, sakit juga gua guys. Apa glunya yang gak beli anu ya, gak beli defense magic ya. Sabar, kita coba kontes retry, karena retry gua terlalu OP guys. Retry 1-2-3 retry. Nah dapet, waduh. Sabar, slow, kita elang. Nah, kalian lihat Arlot mau nolongin kita, guys. Nah, ada Arlot, aman kita, guys. Arlotnya malah ulti minion, guys. Itu kalau Arlotnya ulti musuhnya, guys. Sampai gitu, Arlot. Ya ampun, guys. Ngelek, kata dia. Untung nggak lihat. Astaga, sama bang, gue juga ngelek ya, guys. Ya. Waduh guys, musuhnya dapet turtle ya. Jadi keuangannya nggak terlalu tinggi kita guys. 331 KDA-nya. Ini lumayan keras ya berarti ya musuhnya. Boleh guys. Atau karena hero-nya aja, Martisnya terlalu anu ya. Sabar lagi kita farming, udah merah ke ungu. Wis, hampir aja coy tersampah oleh Moskov. Sabar, 3-2-1. Walah, cok, serigalanya kemana-mana anjay. Malah cakar angin dia, guys. Di luar Naila ini, Julian tuh. Kita masih miskin, jadi kita clear lagi aja di bagian atas, guys. Kita coba clear ya. Sabar. Wah, ini juga kita ambil kromangnya. Nice. Kita combo elang, down. Nah, ini udah enak banget sih. Kita dapat kromang, dapat duit. Dari minion satu wave, kita ambil ini lagi. Karena duit kita masih agak-agak seret ya guys ya. Kita cuek lagi, kita push turret sambil clear minion pakai combo serigala guys. Nice, kita sudah dapet turret. Jadi kita langsung war saja guys. Nah di mid kan ada pertikaian ya guys, ada pertempuran di sana. Jadi kita nggak dapet apa-apa guys. Sudah kelar ya guys ya gamenya. Warnya tapi nggak apa-apa guys. Kita cari duit ya, tadi lagi cari duit biar bisa membantai-bantai. Oke, ini ada Martis. Halo Martis. I'm re- what? Anjay. Nyangkut guys.
Nyangkut-nyangkut, sabar, di sini kita nunggu siapa ya? Moskov, Moskov, apakah bisa Moskov, guys? Waduh, kayaknya ketahuan, guys. Langsung aja kita kobok aja, serak. Waduh, ditombak kita, guys. Tapi kayaknya bisa dapat mid karena manusia, teman-teman mereka, musuhnya masih ada di bawah semua, guys. Nah, dia nggak berani maju karena dia udah tombak tadi ya. Udah jepit kita ke tembok. Ini glue, biarin aja. Kita ke... Oke, okay. Nice banget, serigalanya menusuk langsung menyampa Ibu Lilia yang lagi perang, guys. Ah, ini mati dia, guys. 2-1-3 aja. Nice, kita dapat assist ya, guys ya. Terus kita ambil ini, guys. Jungle ini buff merah kita ambil. Nice banget. Terus kita ambil lagi buff biru kita, guys. Itu teman-teman kita terjadi war di bawah. Kita belum bisa ikut karena terlalu jauh. Jadi kita ambil ini dulu. Tuh, cepet banget, guys. GG, cepet banget ya, guys ya. Langsung aja kita gasken war, guys. Ini udah enak banget kalau war. Duar gajah, kita coba bunuh. Waduh, kok keras ya. Waduh, padahal udah farming sekuat tenaga gua. Wait, 3-1-2. Oke, nice. Kita kejar ini, guys, Estes. Oke, ada Arlott, nice banget. Kita 2. Oh, kejar ya. Harus meninggoy kita. Wah, combo gajah Israel. Done. Anjay, uzon 2 kali dari seorang Arlott, guys. Anjay sekali, guys. Kita nggak dapet apa-apa ya, guys. Ada Moskov. Anjay. Dia ngenok. Wih, gigi Arlott-nya, guys. Arlott-nya. Wih. Oke, terkena kenok. Kita retreat langsung aja. Lord-nya kita biarin karena ada Arlott dan kita bunuh ini, guys. Kenapa? Karena kita mukil. Mega mengekill, mantap sekali ya, guys ya. Kita langsung Lord secara gratis. Wah, ngapain ini Bapak Glu, guys? Bapak Glu. Oke, kita bunuh aja ya, guys. Emang bisa, Bang, bisa. 3-2-1 dan enggak, Bang? Dan Hansa Football, guys. Jadi buat kalian yang sibuk dan enggak sempet push rank mau joki, bisa klik link yang ada di Estes. Dan lagi enggak, Don. Double mengekill, guys. Anjay. Klik link yang ada di deskripsi ya, guys ya. Oh ya, ini udah berapa menit nih? 26 menit berjalan video ini. Apakah kalian sudah like, guys? Oke, kita combo elang, Don. God like ya, guys ya. Tuhan suka. Jadi bisa dibantu like dan subscribe-nya, guys. Kita bunuh lagi. Don. Anjay, double mengekill. Langsung tiba-tiba kita ngekill sebanyak 11 kali, guys. Itu berkat apa, Bang, kill 11? Berkat kalian yang sudah like, guys. Terima kasih banyak ya, guys ya, buat kalian yang sudah like, sudah bantu share video ini dan sudah subscribe. Terima kasih banyak, guys. Love you full, guys. Sabar lagi, kita elang lagi, Don. Legendary. Sakit banget, guys. Sakit juga ini Julianto jungler, guys. Sakit. Padahal tadi kita sempat duitnya di bawah ya. Nggak di bawah banget sih, cuman di bawahnya Martis ya. Terus kita farming ke arah atas, terus dapat duit banyak, terus terjadi pembantaian, guys ya. Jadi kalau duitnya dikit, kita farming dulu aja dan bunuh si Valentino. Oke, done. Legend Mendiri dan kita seuzon di sini, guys. Kok nggak recall, Bang? Nggak bisa lah, guys. Kocak lain, guys. Nice banget, sudah buff merah, sudah mimi peri, kita siap perang lagi, guys. Nah, ada glue. Wah, pede banget dia, guys. Kita serigalain ya, guys ya. Don. Anjay. 2-3-1, don. Sakit banget kita, guys. Terus kita coba ngumpet di rumput sini, guys ya. Barangkali Martis yang ngambil, kita gasken. Wah, kayaknya enggak, guys. Kita ambil aja ya. Kita ambil buffnya. Nice, kita sudah jadi immortal, kita beli dan kita siapkan di arah winter biar kita montek-montek nanti ya. Kalau kita meninggoy, winternya dijual, kita langsung bisa beli es. Lordnya sekitar 10 detikan lagi, jadi kita langsung prepare aja ke Lord, guys. Kita mode fast game ya, ini musuhnya udah ngenduk di dalam base mereka, guys. Jadi diperlukan yang namanya Lord. Kita langsung Lord aja secara cepat. Nah, di atas sudah terjadi war di sana ya, guys ya. Jadi kita harus nanti kita coba langsung war aja. Oke, okay. War ya, sorry. War udah sama aja lah ya, guys ya. Nah. 2-1-3 gajah. Kau dapat 30 orang di sana. Oke, okay, nice banget. 2 orang meninggoy. Kita bisa lagi kah? Kita coba 2-1-3-nya, sabar, kita tunggu di sini, guys. Kena. Don, anjas. Mantap sekali, guys ya. Combo gajah di Julian jungler ini lumayan bagus, guys. Lumayan sakit ya. Kalau di Julian mid, gua lebih suka combo serigala, guys. Kita coba serigalain si Estes, apakah Don? Waduh. Sudah terenisasi, guys.
Ya udahlah ya, game kedua sudah end di menit 13, lumayan mantap ya, nggak ke arah late game banget, dan kita MVP lagi guys, mantap sekali ya Julian Jungler. Bagus ya, kira-kira seperti itu guys di game kedua, dan kita langsung aja ke game yang ketiga. Lawan siapa nih? Ayo, musuhnya mana nih? Oh ya, nggak muncul guys, lupa. Harus battle dulu guys. Kita pencet battle langsung aja. 1, 2, 3. Battle is ready, guys. Ayo. Nah, ini dia. Kita melawan Anjay. Kita melawan Anu, guys. Di final kita melawan Anu, Jo. Waduh, bahaya nih. Gua nggak mau ngomong lah, guys. Gua nggak mau nyebut Anunya ya. Bahaya. Tapi PP-nya anime dan jago ya harusnya ya. Karena dia juga udah sampai final. Ngeri banget coy ini namanya sama gambarnya. Astaga. Waduh. Oh ya, seperti biasa drop pick kita langsung skip aja, langsung ke loading screen ya guys ya. Oke, ini dia. Kita lihat musuhnya ada Kufra, ada Valentina, ada Brody, ada Martis dan Badang guys ya. Kalau dilihat dari afinitasnya ada 4 afinitas dan ngeri-ngeri. Namanya ngeri-ngeri guys. Bisa main ini guys. Hebat ya guys ya. Kita harus berhati-hati karena ini final. Kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ente dan 2 game kita sia-sia guys. Waduh, ini yinnya lama sekali guys. 51 stuck di situ dia guys. BTW dia pakai yin, enggak tahu kenapa. Oh, dia pakai title guys. Berarti dia udah serius ya guys ya pakai yin. Oke, welcome to MCL final anjay. Kita final MCL, semoga tidak ente ya guys ya. Kita farming dulu seperti biasa ke buff biru guys. Oh ya guys, karena di keterangan ini skill 2 nya lebih sakit ya guys ya, jadi kita ambil skill 2 lagi aja. Nah, kalau lebih pastinya mungkin bisa gue coba di custom, mungkin nanti ya gue coba di custom skill 2 sama skill 1 lebih bagus mana. Atau kalau kalian sudah coba bisa dibantu komen guys ya, lebih sakit skill 2 bang atau lebih sakit skill 1 dulu bang gitu. Bisa dibantu dengan komen guys. Ini Mimi Peri masih 10 detik kan, jadi kita ambil ini dulu. Kita ambil ini, sabar slow sambil nunggu Mimi Perinya datang. Tapi yang datang malah Kufra guys. Astaga, kita lepas aja deh. Kita coba ambil Mimi Perinya, kita retri ya. Walah ente guys. Waduh, terzolimi kita. Walah, first blood ya guys ya. Anjas sekali. Musuhnya jago guys. Oh ya, ini MCL final guys. Gimana gak jago guys? Jago ini guys. Kita dapat apa ini? Gak dapat apa-apa guys. Anjas. Sedih banget guys. Kita ini deh, farming lagi ya. Kita ke bab merah. Kita ambil dua-duanya seperti ini guys. Kita retri karena gak ada siapa-siapa, aman. Tapi ada Martis cu. Ada Martis di situ guys. Tolong. Astaga, ya Ella yang kecil diambil dia guys. Ya Ella direti. Aduh. Tapi dia juga enggak dapat guys. Dia enggak dapat. Kita ambil minion ini deh. Kita cari level 3 guys. Kita perlu level 3 biar bisa war ya. Biar warnya enak guys. Makasih banyak nih Melissa. Wah, GG. Melissanya bantuin guys sama Yin-nya. Dari atas lu Yin. Apa habis mati Yin itu? Enggak guys. Bantuin guys, keren banget publiknya ya guys ya. Makasih Muntun telah mempertemukan gue dengan jago ya. Tahu main guys, tahu rotasi, tapi musuhnya juga lebih tahu. Brody bisa sampai situ. Oke, nice banget. Kita coba komboin si Brody dua. Waduh. Walah, di retri kita guys. Anjas, capek gue guys. 0-2-0 co. Awal yang sangat buruk sekali, tapi tenang aja guys. Kita tidak boleh menyerah ya guys ya. Kita seperti tadi ya, kalau ketinggalan duit kita farming lagi aja dulu guys. Kita farming. Oke, 3-2-1. Jadi lama buffnya karena kita meninggoy terus. Sabar, kita farming. Jin melawan Badang di atas sana. Wah, kok bisa guys? Jinnya meninggoy sendiri guys sama Badang. Gigi Badang ya. Badang dimasukin dibawa ke Oyo sama Yin, jadi malah suka dia guys. Jadi malah suka ya, hero by one itu guys. Ini karena Ibu Liliannya di atas, ayang kita di atas, jadi kita clear minion aja ini. Karena kita juga miskin guys, duit kita dikit abis mati 2, jadi gak apa-apa ya guys ya. Kita ke turtle dan diapa-apain langsung sama Martis cok.
Kita udah ditunggu guys, 030 ya guys. Aduh mengsedih, ini martinya rese banget. GG lah guys, ini gameplay musuh sangat serem sekali. Cocok. Aduh 030 gimana ya. Farming lagi deh, farming ya. Kita ke buff merah guys. Anjas. Brodinya solo kill lagi guys, solo kill Melissa. Aduh kita farming dulu deh, sabar. Aduh sepertinya Brody mau ngepush ya. Tapi gue juga perlu farming, gimana dong. Farming lagi aja guys. Nah kita udah dapet, sabar ya. Kita tunggu cooldown kita. Kita lama-lamain, kita retrieve biar slow. Udah dicium kita komboin gak aja. Don. Aha. Kita udah mulai dapet kill 1 guys, mantap sekali. Dan kita lanjut farming ya guys ya. 3, 2, 1. Oke nice banget, sudah farming. Kita farming ke Valen guys. Kita tunggu Valen di sini ya. Nah ini dia, 3, 2, 1. Don. Wih flicker dia. Anjay. Hebat banget guys. Itu kalau gue kejar gue bisa meninggal sendiri guys. Valen ada anunya guys. Ada spell farmnya ya, life stealingnya guys. Oke nice banget tuh. GG darah segitu dia masih mau guys. Masih berani guys. Keren-keren, ini musuhnya keren guys. Eh ayo kita geng-geng Brodio, geng Brodio. Kayaknya sendirian nih. Kita 3, oke kufranya masih di belakang. Kita coba geng Brodio ya. Nice banget ketarik. Kita combo ulang. Don. Nah, mantap sekali guys. Gua akhirnya dapat kill dan kill 2 ya. Ini kufra. Waduh, ada Martis guys. Ada Martis, kita siapin combo, sabar. Nah, kita combo gajah. Serigala tapi nggak sakit. Aduh, di ulti. Kita retry guys, sabar lagi, sabar. Oke ini dia, 3, 2, 1 serigala cinta. Don. Nah, terseuzen dia ya, walaupun nggak sama kita. Setidaknya ini kondisi yang lumayan bagus, bisa membalikan keadaan. Kita bunuh Valen. 3, 2, 1. Ya elah cok. Kemana-mana gue, aduh. Nice banget Mincitar, love you. Ditarik dia guys. Sabar, 3, 1, 2. Dapat Brody. Don. Kita lagi yuk. Sabar, santuy. 3, 1, 2 lagi. Combo elang. Don, double mengakhir. GG. Teroutplayisasi mereka ya guys ya. Lumayan ya. Kelas kata Mincitar guys. Kelas guys. Jadi buat kalian yang sibuk gak sempet push rank, mau joki bisa klik link ya, ada di deskripsi ya guys ya. Terus kita turtle niche. Sabar, kita coba turtle biar duit kita dan tim kita agak ngangkat ya guys ya. Oke sepertinya free turtle. Terus kita coba ambil buff biru musuh guys. Wih hampir aja Brody mau ngapain dia guys. Mau anu dia guys. Kita bunuh ya Brody ya, karena terlalu offset pakai gajah. GG, Wansa Football guys ya. Gajah ini sakit guys. Gajah sakit guys. Kalau di Julian Jungler gajah bagus ya guys ya. Kalau buat farming sih gue saranin tetap 3, 2, 1 ya. Kalau buat bunuh musuh combo gajah di Julian Jungler masih bagus guys. Kenapa gue tekenin banget, karena gue selalu bilang 3, 2, 1 down ya. 3, 2, 1 itu kalau Julian mid sama Johnson itu bagus banget guys. Dan gue gak suka menyarankan kalian pakai combo gajah. Tapi di Julian Jungler gue menyarankan sih combo gajah lumayan bagus guys, buat ngejar musuh yang agak jauh guys. Dan biasanya sekali hit langsung meninggoy ya. Dua kali bisa meninggoy kalau kena gajahnya ya guys ya. Nah ini Brody kita coba lagi combo gajah. Duar. Satu. Kita hit lagi. Dua. Nah dua hit udah meninggoy guys. Dapat monster mengekill guys ya, yang tadinya 030 jadi 631 guys. Itu namanya apa ya? Teknik sabar guys. Anjas. Sabar guys, kita coba tunggu di sini. Kalau ada musuh yang datang kita coba komboin ya guys ya. Nah, ini dia Valen 231. Walah, coy, dia keburu skill 2 guys. Valen ini emang hero enggak jelas ya guys ya. Nah, ini dia Kufra 321 lagi. Waduh. Anjay sekali, sempat-sempatnya dia dorong guys. Oh, anjas, flicker dia dan dapat kill ya dari seorang Melissa. Jadi darahnya nambah, harusnya meninggoy. Kita elang ke badang, kita pukulin down. Anjas, mantap. Sabar, ini Brodinya lumayan sakit guys. 2, oke, apakah dia akan maju? 3, waduh. Masih ada ledakan dari turretnya ya guys ya, dari turretnya. Jadi kita ke mid aja. Sambil kemit kita farming dan cari darah pakai combo elang guys. Kalau kalian mau cari darah pakai combo yang elang ya.
Di situ spell farmnya lumayan banyak, guys. Combo elang. Kayaknya kita langsung bisa ini enggak sih, guys? Plot aja ya, guys ya. Kita ambil dulu nih ini nih. Kita ambil ini. Oh ya, kita kasih bully aja, guys. Udah. Kita kasih bully ya, kita jangan hit. Anjay, malah dapat gua, guys. Astaga, itu ada pasif dari retribution ya. Niat gua udah baik, guys. Enggak apa-apa ya, niatnya udah baik, enggak ngehit. Biar ibu lilianya dapat, guys. Kita retri, nice. Kita war saja di sini pakai gajah, nice banget pukul. Nah, godlike, coy. Dari 213 sabar, don. Double kill. Dari yang 030 menjadi 834. Teramat sangat anjas, guys. Kelas ya, guys ya. Kita farming lagi. Sambil nunggu Lord, sambil nunggu minion atas jalan nih pasti ada. Oke, Valen 213 tapi dia lincah, guys. Valentina ini hero yang bagus ya. Bagus banget, guys. Sabar. Oke, ini Martisnya menguncal-nguncal, enggak bisa, guys. Enggak bisa itu gambar apa itu di sana, guys? Meresahkan sekali ya, guys ya. Wis, hati-hati, guys ya. Kufra, hati-hati. Kufra barangkali montek-montek, kita jangan terlalu mak. Anjay lah. Baru ngomong langsung saja dimontekin dan terseuzon kita, guys ya, oleh Martis, cok. Kufranya jago ya, guys ya. Dia bisa montek-montek seperti itu, coy. Martis meninggoy sih harusnya. Kejar Yin. Oke, killing menyepri dari seorang Yin. Mantap sekali teman-teman gua, guys. Lordnya jalan ke atas. Oke. Badang di sana, nice banget. War terjadi. Oke, mega mengekill dari seorang Yin. Wih, recall, boleh, guys. Oke, kita sudah lengkap buff. Kita coba rusuhin si Martisnya ya, guys ya. Sabar. Nah, dia nggak berani, guys. Oke. Serigala gue kemana-mana. Nice banget. Martisnya nggak dapet buff. Kita dapet buff lagi. Sabar ya, guys ya. Tidak boleh blunder. Karena ini adalah final MCL. Final ya. Biar keren. Waduh, coy. Teranu. Eits, Kufra, sabar. Eits. Kalem, guys. Kita siapin combo elang. Nah gitu. Oke, Kufranya sepertinya bisa kita bunuh. Don, mantap sekali. Aduh, sakit banget. 3-1-2. Oke, untung aja, guys. Kita masih punya combo elang ya. Imunisasi terhadap ulti dari seorang Brody, guys. Kita clear minion ini. Terus kita coba join war lagi, guys ya. Join war. Badang. Waduh, gak kena, guys. Gak bisa. Kita kasih gajah ke Valen. Don, tapi gak dapet apa-apa. Sabar lagi, ada Lord, hati-hati my friend, hati-hati gue juga. Jangan sampai blunder ya, guys ya. Kita langsung Lord aja deh, kita PD Lord, guys. Karena Martisnya juga baru hidup di sana. Posisi kita sudah lumayan menang ya. Tanggung banget, guys. Lordnya kita jadiin 12 aja ya. Karena ini masih 11.54. Tanggung banget. 12, Bang Melissa. Aduh, dia mau ngelot, guys. Biarin deh. Kita farming dulu, guys. Farming biru ya, sambil nunggu Lordnya 12. Gak di reset, guys. Kah sama teman-teman gua? Aduh, gak di reset, guys. Yaudah, kita terpaksa harus war ya di sana ya. Let's go. Kita combo gajah ke yang keramaian duar. Waduh, tapi Martisnya imun, guys. Anjay, ada badang, guys, di rumput. Ya elah, guys. Terzolimi semua, cuy. Di situ badangnya apa ya dia? HBD, guys. Boleh, guys. Aduh, ngeri, guys. Musuhnya bisa lot ya kalau gini. Anjay lah, cocok. Blunder kita, guys. Oke, musuhnya dapat lot dan Melisanya harus meninggoy oleh badang, guys. Anjay, semakin pusing, guys. Kok bisa-bisanya dibalikin gini, guys? Hanya dengan satu momen ya, guys. Nice banget Kufranya meninggoy. Lordnya kita langsung zolimi aja kali, guys ya. Kita coba zolimi Lordnya, guys. Kita coba cut. Tapi kita tengok dulu minion ini. Minion rumput ini. Oke, aman, guys. Kayaknya itu Martisnya lagi buff biru. Jadi kita pede aja. Kita coba zolimi Lordnya lebih awal. GG. Abis, guys. Cepet banget ya. Cepet banget, guys. Langsung abis, cuy, ini Lord. Kita jalanin lagi aja. Karena musuhnya kayaknya nggak ada yang di sini ya. Kayaknya pada di tengah dan di atas. Kita coba clear minion langsung aja cepat.
Oke, sudah kita. Waduh, ada badang. Oke, sabar. 3-1, siapin 2. Hampir aja, guys. Apakah dia maju? Oke, teman-teman, kita backup. Ayo, ayo, mau gasken, mau gasken. Nice banget, ketarik Martisnya. Sabar, waduh, kok dia nggak langsung ulti ya? Oh, Martisnya imun tadi ya. One attack, apakah kita mau attack-attack, guys? Apakah kita mau attack? Sabar, sabar. Waduh, ini warnya agak berantakan ya. Mencar-mencar semua, guys. Entah musuhnya, entah gua juga mencar-mencar. Sabar. Nah, ini Martis kita gajah, kita pukulin. Nice, Martis meninggoy. Ya, ini siapa, guys? Ini siapa, guys? Ini siapa? Oke, mantap sekali. Valentina ternyata, guys. Nyamar dia tadi jadi min sitar ya. Atau jadi siapa, guys? Gak jelas banget tadi. Sabar, kita bisa NK, musuhnya tinggal 2. Ayo, 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 kita N, kita N. Dapat piala emas 3-1-2, don. Terseuzon badangnya. Nice banget ya, guys. Ya, kita sudah dipastikan menang dan kita selebrasi di sini. Kita emot-emot, recall-recall, santuy, guys. BTW itu gambarnya sangat anu ya, guys, ya. Oke, nice banget. Akhirnya MCL sudah kita menangkan, guys, ya. Oh ya, ini BTW MCL yang emas, guys. MCL yang itu ya, yang ada per season atau per bulan, gua nggak tahu, guys. Intinya ini MCL langka ya. Dan kita bisa memenangkannya dengan duo bersama Ayang, coy. Anjas. Ayang kita MVP, guys, ya. Lilia 9,6, mantap sekali. Waduh, tadi lumayan hard game ya, di final lumayan hard game, guys. Yaudah ya, guys, ya, kira-kira seperti itu, guys, gameplay Julian Jungler. Dan kesimpulannya, Julian Jungler bagus, sakit, cuman ya gitu, guys, kalian harus sabar ya. Kalau early gamenya kalian sudah terzolimi, tapi kalau early gamenya udah dapat kill 1-2 itu udah pasti sakit sih Julian, guys. Yaudah, gue kira cukup. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video. Bye-bye.